Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya kembali meliput di lapak milik Mas Adib. Kebetulan di lapak punya Mas Adib ini stoknya udah diupdate, udah diperbarui, dan ini kayaknya banyak baby-babyan. Nah, buat teman-teman rumah taman nih yang lagi cari-cari baby-babyan, sekarang kan banyak banget yang lagi cari aglonema koleksian yang kelasnya baby-babyan. Nah, kebetulan di lapaknya Mas Adib ini babyannya stoknya lumayan banyak nih bosku. Makanya nanti pantengin aja ada stok babyan apa aja. Tapi jangan salah, di rak yang sebelah sana ada yang dewasa-dewasa gede-gede juga ada. Di tengah sepertinya ini juga banyak yang gede-gede. Pokoknya nanti kita pantengin aja videonya sampai selesai, ada stok aglonema apa aja. Pokoknya tuh kita mendelok-delok dulu di awal video seperti biasa, kita lihat-lihat ada apa aja. Pokoknya kita langsung jelembrengkan saja nanti sama sang ownernya yang kebetulan udah ada di depan kita, Mas Adib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Mendung-mendung enak ya tembas aglonema Mas. Adem-adem ngene iki. Adem-adem ben anget ya. Ben anget. Bener sekali. Selain ngombe wedang jahe karo bahasa aglonema ini iki luweh wah enak jos. Juga bisa anget ya Mas. Bisa anget juga. Ini kayaknya stok babyane banyak iki Mas ya. Alhamdulillah Mas. Lumayan ya? Lumayan. Nah, pokoknya tapi mau dewasa-dewasa remaja juga ada ya? Ada Mas. Pokoknya lengkap. Lengkap. Kita pantengin terus aja nanti videonya sampai selesai. Jangan di-skip. Kita lihat sampai tuntas. Yeah. Mulai dari mana Mas Adib? Dari babyan sana Mas. Dari pojok ini ya. Nah, kita langsung mulai dari babyan. Kita diajak. Oh iya Mas. Apa? Jangan lupa seperti biasa, kita ada free ongkir. Free ongkir dan free pupuk dan buat luar Jawa bisa free karantina. Oke, seperti biasa ya, kayak di video biasa. Kemarin berarti ya. Kayak di video kemarin ada free ongkir seluruh ongkir, Pulau Jawa maksimal 3 kilo. 3 kilo Mas. Dan free karantina untuk luar Pulau Jawa masih bonus pupuk untuk setiap item ya Mas ya. Iya. Oke, mantap. Langsung kita jelebrengin iya, aja. Mas, langsung. Mulai dari pertama apa dulu? Kita ada Moonlight Mas. Ada aglonema Moonlight. Wah, ini Moonlight bahan rosetan ya. Bahan cakep rosetan. Banget. Semakin ke atas daunnya semakin membesar, mau tumbuh daun baru lagi menandakan dia sehat walafiat. Untuk Moonlight seperti ini bonggolnya juga panjang gitu, udah kelihatan bonggol. Harga berapa Moonlight Rosetan? Ini di harga Rp950.000 Mas. Nah, Rp950.000 untuk aglonema Moonlight bahan rosetan cakep seperti ini. Sehat iki ya? Sehat Mas. Walafiat pokoknya. Mantap jiwa. Lanjut lagi kita Bosku. Kita lanjut ada Widuri Rumpun 2. Widuri Rumpun 2. Ini varian Widuri merah ya? Iya. Wah, berarti dia nempel bonggol Mas. Nempel bonggol ini daun pancing. Nah, ini ada daun pancingnya. Pancing. Masih ada berarti ini menandakan kalau memang nempel bonggol nempel dia. Bonggol. Ada rumpun 2, widuri merah, widuri. Sama-sama daun 1 plus. Harga berapa? Ini di harga Rp525.000 Nah, Rp525.000 untuk widuri merah rumpun 2 nempel bonggol. Jadi yang ini daun pancingnya. Daun pancing. Yang aktif ini 1 plus, yang ini satunya juga 1 plus. Oke, mantap. Lanjut lagi. Pak Maning. Kita ada Hugus Mas. Nah, ini ada aglonema Hugus. Hugus. Wah, ini juga bawa daun pancing ya? Daun pancing ini tanian sendiri Mas. Tanian sendiri Bosku, tanian Mas Adib sendiri, dan dia pastinya nempel bonggol karena masih ada daun pancingnya. Yang daun aktif daun 1 plus. Daun 1 nah, plus. Yang lagi cari Hugus monggo silakan, tapi ekonomis ya. Ekonomis. Harga berapa ini? Ini di harga Rp875.000 Nah, Rp875.000 untuk aglonema Hugus daun 1 plus nempel bonggol. Sekarang Hugus yang gede harganya udah jutaan. Yang cari ekonomisan nggak sampai 1 juta masih ready. Mumpung ada satu ya? Ada sebelum kehabisan. Lanjut lagi apa kita gitu? Lanjut ada Godzilla Mas. Nah, ini ada aglonema Godzilla untuk ini juga tanian sendiri. Oh, tanian sendiri. Nah, kebetulan yang Mas Adi punya ini warna tulangannya dan seratnya udah kelihatan warnanya ya. Godzilla ini juga koleksian Bosku, bagus juga. Ini coba kita lihat akarnya. Wah, akarnya juga udah, wah ini putih ya. Putih ya. Putih menandakan dia akarnya bagus, bagus sehat. Nah, untuk Godzilla daun 1 plus tanian sendiri harga berapa? Ini di harga Rp450.000 Mas. Rp450.000 untuk aglonema Godzilla. Oke, masuk ya harganya. Ekonomis tuh Godzilla. Kita lanjut ada Big Leaf Mas. Aglonema Big Leaf. Nah, gitu ya Mas Adi punya ini pastinya Big Leaf versi ekonomis. Ekonomis. Daun mau 3. Mau 3. Warna putihnya juga udah cetar membahenol. Nah, harga berapa Big Leaf ini? Ini di harga Rp425.000 Nah, Rp425.000 untuk aglonema Big Leaf. Masih sangat terjangkau Big Leaf. Oke, monggo lanjut lagi Bosku. Pemanin kita lanjut, ya. Kita ada 3 Ayu Green Mas. Ada Ayu Green, nah ada 3 ya, stoknya ada 3. Ini tanian sendiri Mas. Tanian sendiri juga untuk aglonema Ayu Green. Oh, ini ada 3 ini ya. Tanian sendiri ini. Wah, ini juga cakep-cakep, ngeroset-ngeroset. Wah, akarnya Bosku. Melolok jiwa pokoknya untuk aglonema Ayu Green ini.
Nah, untuk masing-masing Ayu Green ini harganya sama atau beda? Sama, Mas. Berapaan, Mas? Ini di harga 650.000. 650.000-an untuk aglonema Ayu Green. Terus warnanya udah mulai keluar ya. Tinggal milih, Mas. Tinggal milih. Nah, stoknya seperti ini, 650.000-an. Pokoknya nanti teman-teman rumah taman bisa milih mau yang mana aja. Untuk salah satu akarnya tadi bisa dicek, Bosku. Yang tadi itu ya, mantap jiwa. Semua akarnya bagus seperti itu ya. Nah, bisa dicek nanti, Mas. Pokoknya ada 3 650.000-an. Nanti untuk foto video detail bisa langsung ke WhatsApp aja ya, Mas ya. Oke, lanjut lagi. Kita kapan lagi? Lanjut ada Green Papuma, Mas. Green Papuma. Iki rumpun iki, Yan. Rumpun. Ini berarti nempel bonggol ya, Mas. Nempel bonggol. Ada ini daun pancing. Wah, mantap, Bosku. Ini sebulan bisa tumbuh 2 daun, Mas. Sebulan bisa tumbuh 2 daun. Wih. Biasanya kan 1 bulan 1 daun ya. Ini kalau ini 1 bulan mah 2 daun. Sekali 2 daun gitu ya. Karena rumpun 2. Karena rumpun 2. Ah, bener. Ini bener nih. Soalnya kan 2 pohon ya. Soalnya 2 pohon ya, sekali tumbuh langsung 2. 2. Bener sekali yang Mas Adi bilang. 1 bulan malah 3, Mas, sama daun pancingnya. Per bulan tambah 3, tambah 3. Nah, untuk ini Green Papuma berarti nempel bonggol, yang gede bonggol. Ini daun pancingnya. Daun bonggolnya pancing. Di sini ya. Terus yang tumbuh bisa di samping-samping gini ya. Mungkin bonggolnya besar. Mungkin bonggolnya besar, jadinya tumbuhnya bisa di samping-samping. Samping-samping. Green Papuma rumpun 2, di harga berapa? Ini di harga Rp395.000, Mas. Nah, sangat-sangat ekonomis ya, Rp390.000. Rp395.000 untuk Green Papuma rumpun 2 nempel bonggol. Yang lagi cari ekonomisan Green Papuma. Lanjut. Kita lanjut ada Ria, Mas. Ini juga Ria. Nah, untuk aglonema Ria ini juga rare item super-super koleksian ya. Untuk aglonema Ria yang masih dipunya ini daun 3+. 3+. Mau 4. Warnanya juga udah mulai keluar nih. Maklum masih baby kan warnanya masih seperti ini. Nanti semakin membesar nanti warna guratan merahnya semakin terlihat. Ria. Aglonema Ria super koleksian. Barang jarang, langka. Harga berapa? Ini di harga Rp1.600.000, Mas. Nah, Rp1.600.000 untuk aglonema Ria. Nanti kalau udah keluar iso merah-merah Ferrari gitu merah jos. Lanjut lagi. Next lagi, Bosku. Pemenahi, Mas. Kita lanjut ada Tiara, Mas. Tiara merah ya? Merah. Nah, ini ada Tiara merah. Ini juga mantap jiwa, tuh mau tumbuh daun baru lagi. Warna merahnya juga udah cetar-cetar banget iki. Harga berapa? Ini di harga Rp275.000. Rp275.000 untuk aglonema Tiara merah seperti ini. Mantap. Lanjut lagi. Paman Ningge. Kita lanjut ada Mutiara Alba. Mutiara Alba daun 2+. 2+ bonggol. Oh, nempel bonggol. Nah, ini yang lagi cari mutiara nempel bonggol ukuran seperti ini di harga berapa, Mas? Ini di harga Rp675.000, nah, Mas. Sangat terjangkau ya. Aglonema Mutiara Alba nempel bonggol, daunnya juga lumayan gede, Bosku. Seperti ini, warna pink-pink albanya juga udah kelihatan. Rp675.000 masih sangat terjangkau. Mutiara sekarang harganya juga munggah terus. Lanjut lagi, Bosku. Pemaning ye. Kita lanjut ada Widuri lagi, Mas. Widuri lagi ini. Rumpun 2 iki, Bosku. Untuk aglonema Widurinya masih rumpun 2. Berarti dia nempel bonggol ya, Mas. Nempel bonggol. Yang satu daun 1 plus, satunya lagi daun 2 plus. Nah, untuk Widuri merah rumpun 2 harga berapa? Ini di harga Rp425.000, Mas. Nah, Rp425.000 untuk aglonema Widuri merah nempel bonggol. Mantap jiwa. Emang kalau media moss itu bagus buat bonggolan ya, Mas, kalau di sini? Oh, kalau di sini bagus, Mas. Bagus ya, cocoknya pakai moss gitu ya. Pakai moss. Karena kebanyakan saya buat teman-teman saya sendiri juga kalau pakai moss di Magelang itu cocok. Cocok. Tapi kadang ada di daerah Jawa Barat, customer cerita sama saya kok ada yang kurang cocok. Berarti itu menandakan kalau media itu menyesuaikan tempat juga ya. Menyesuaikan, Mas. Nah, kalau Mas Adip bonggolan biasanya pakai moss. Moss. Nah, kita pakai moss. Berarti memang cocok ya, Mas. Kalau di sini pakai moss. Just lanjut lagi, next lagi. Kita lanjut ada Sexy Pink Pelgol, Mas. Nah, Sexy Pink nempel bonggol daun 3 plus, Bosku. Daun 3 plus. Bisa dilihat untuk warna pinknya juga udah mulai keluar. Wah. Malah kalau belum full pink kayak Paulina gini ya rasanya, Mas. Oke, Sexy Pink, dia nempel bonggol, masih ada bonggolnya. Keuntungan kita beli aglonema Pelgol, bonggolnya bisa ditani lagi, Mas ya. Dan ketahanan pohonnya lebih antek. Harga berapa ini? Ini di harga Rp415.000, Mas. Nah, Rp415.000 saja untuk aglonema Sexy Pink.
daun 3+ nempel bonggol, langsung disikat yang lagi cari seksi pink ekonomis. Lanjut lagi mas, kita lanjut ada mutiara alba mas. Nah mutiara alba lagi, yang ini daun 3+ ya mas, 3+ juga pelgol, ini juga nempel bonggol bosku. Seperti ini warnanya enak banget nih bosku, nyeneng ke daun 3+. Harga berapa? Ini di harga 625.000 mas. Wah, kali yang ini 625.000 rupiah, ukurannya lebih kecil sama yang tadi itu ya. Nah ini juga ini nempel bonggol bosku, 625.000 rupiah tuh, yang lagi cari mutiara ekonomis nempel bonggol. Langsung disikat lainnya lagi. Kita lanjut ada Lisa mas, aglonema Lisa. Nah ini untuk Lisanya juga cakep warnanya bosku, warna golden golden pinknya juga udah kelihatan, di tulangannya juga udah terlihat warnanya, seratnya juga rapet, welok saiyo Lisa ya mas. Lisa, Lisa harga berapa? Ini di harga 725.000 nah, mas. 725.000 rupiah untuk aglonema Lisa. Lisa ini seratnya memang rapet ya mas ya. Iya rapet, mantep Lisa. Oke lanjut lagi, next lagi bosku. Next kita ada Roro Mendut Mutasi mas. Nah biasanya ini Roro Mendut Mutasi ya. Biasanya kita menemukan Roro Mendut itu yang masih identik dengan warna hijau ya. Merahnya cuma sedikit. Nah kalau udah mutasi warnanya bisa secantik ini bosku. Wah ini udah barangnya langka, jarang. Malah tambahnya ada yang mutasi seperti ini, tambah langka lagi itu. Para pemburu-pemburu yang barang-barang langka, rare item, langsung disikat ya, ada Roro Mendut Mutasi. Mutasinya juga enak banget ya. Daunnya bisa agak membulat, warnanya merahnya jantuko. Wah, cantik tanpa tadi ngaling-ngaling tenan bosku. Roro Mendut Mutasi regane piro mas? Ini di harga 4.500.000 mas. 4.500.000 rupiah untuk aglonema Roro Mendut Mutasi. Barangnya jarang banget. Saya baru pertama kali lihat Roro Mendut yang mutasi seperti ini bosku. Biasanya kita menemukan tuh yang masih hijau-hijau gitu ya. Hijau ya. Just lanjut lagi. Apa maning ye? Kita lanjut ada Rianita mas. Aglonema Rianita. Rumpun tiga. Yang nempel lagi cari. Bonggol. Wah berarti nempel bonggol ya. Ada Rianita nempel bonggol rumpun telu bosku. Rumpun tiga bisa dilihat ya, ada tiga pohon yang tumbuh. Menandakan dia bonggolnya bagus. Ini ada beberapa ruas pastinya. Tuh yang ini daun satu mau dua juga. Ini daun dua. Yang ini daun 2+. Terus yang ini daun 1+ mau dua juga. Mantap. Harga berapa? Ini di harga 800.000 mas. 800.000 rupiah untuk aglonema Rianita. Rumpun tiga nempel bonggol. Loh, monggo sih silakan yang lagi cari rumpunan Rianita. Langsung digas pokoknya. Langsung digas. Masuk harganya ekonomis. Lanjut lagi mas. Kita lanjut ada Golden Baby Mutasi, dah mutasi ini mas. Nah Golden Baby Mutasi. Jadi yang buat teman-teman rumah taman belum tahu Golden Baby Mutasinya seperti apa, jadinya secantik ini. Kalau dilihat masih hijau tuh kayaknya nggak mungkin bisa ngeping seperti ini mas ya. Biasanya kan ada yang hijau-hijau tuh. Nah kalau mutasi kalau bisa mutasi seperti ini bosku. Golden Baby Mutasi. Mantap jiwa, daunnya bisa membulat-membulat, warna pinknya juga enak dipandang. Harga berapa? Ini di harga 225.000 mas. Nah 225.000 rupiah saja untuk aglonema Golden Baby Mutasi. Pinknya enak banget. Lanjut, kita lanjut ada Golden Love. Golden Love, nah ini juga ready bosku. Golden Love untuk ukuran seperti ini pastinya masih terjangkau. Terjangkau ini. Daripada yang besar-besar itu juga lumayan harganya. Bisa dilihat untuk warnanya juga alhamdulillah sudah konsisten gitu mas. Daun barunya warnanya sudah jadi semua gitu. Nah ini dan mau daun baru juga warnanya insyaallah bagus juga ya. Sudah kelihatan tuh. Golden Baby ukuran seperti ini harga berapa? Ini di harga 1.100.000 mas. Nah 1.100.000 rupiah untuk aglonema Golden Baby. Golden Love ya tadi. Golden Baby, Golden Love, Golden warna Love. Udah welok sayo, dahnya juga roset. Lanjut lagi mas, lainnya lagi. Kita lanjut ada Wet Suksom. Nah ini ada Wet Suksom atau Suksom putih. Kebetulan yang masa dipunya warna putihnya udah menampakkan diri. Biasanya ada yang masih hijau-hijau. Kalau ini alhamdulillah udah banyak putihnya bosku untuk Suksom Wet yang masa dipunya, dan dia seger banget. Daun barunya ini juga seger, mantap jiwa, roset bagus. Harga berapa? Ini di harga 1.850.000 mas. 1.850.000 rupiah ya. Suksom Wet ukuran seperti ini, warna putihnya juga udah ketara, dan ini lokal ya? Lokal mas. Lokal only pokoknya. Just lanjut lagi bosku. Next lagi kita lanjut ada Ratu Koneng mas. Ratu Koneng. Nah ini yang buat teman-teman rumah taman baru dengar ya, aglonema Ratu Koneng. Belum banyak yang tahu pastinya Ratu Koneng itu untuk detailnya seperti ini tuh, warna daunnya, seratnya ngeping-ngeping gini ya, bagus ya.
tulangannya merah dan mau tumbuh dan baru lagi aglonema Ratu Koneng. Ratu Koneng. Barang langka juga ini. Iya, heeh. Oh. Harga berapa, Mas? Ini di harga Rp3.700.000, Mas. Nah, Rp3.700.000 untuk aglonema Ratu Koneng seperti ini. Oh. Cuma ada satu ya. Iya. Barangnya langka. Langka. Jarang banget kita menemukan. Just lanjut lagi, Bosku. Kita lanjut Next. Ada Dokar White, Mas. Dokar White daun 1 plus ya, Ki. Ada Dunakarmen putih daun 1 plus. Ya, seperti ini. Harga berapa? Ini di harga Rp150.000, Mas. Nah, Rp150.000 untuk Dunakarmen putih daun 1 plus seperti itu. Oke, mantap. Lanjut lagi, Mas. Kita lanjut ada Reina putih juga, Mas. Nah, Reina putih. Jadi untuk Reina putih ini kelasnya atau harganya terpaut sangat jauh sama yang Reina merah ya. Iya. Sangat-sangat jauh. Kebetulan Mas Adi punya iki. Punya. Yang Reina putih iki tambah nempel singir. Bonggol calon rumpun dua pastinya ya. Ada udah tumbuh tunas satu lagi dan bonggolnya gede loh, Bosku. Gede. Akarnya juga gila-gila mantap. Reina putih warna putihnya walaupun baby dia udah keluar putih. Udah keluar. Berarti ini Reina putih nempel bonggol calon rumun 2. Oh, calon rumun. Harga 2. Berapa? Ini di harga Rp3.000.000, Mas. Rp3.000.000 untuk aglonema Reina putih nempel bonggol calon rumun 2. Tuh para kolektor monggo lagi buat-buat. Gas. Lanjut lagi, next lagi. Kita lanjut ada Ariana, Mas. Nah, ini ada aglonema Ariana. Nah, masih dengan varian Pak Greg ya. Badian Pak Greg ya, Bosku, Ariana ini dan tampilannya cakep banget untuk badiannya. Mau tumbuh dan baru lagi menandakan dia sehat walafiat. Harga berapa? Ini di harga Rp500.000, Mas. Rp500.000 saja untuk aglonema Ariana untuk ukuran seperti ini. Lumayan gede juga ukurannya. Mantap, Jos. Lanjut lagi, Mas. Kita lainnya lagi. Ada Lisa full mutasi, Mas. Lisa ini. Lisa tapi full mutasi. Mutasinya seperti ini. Beda banget sama yang belum mutasi loh ya. Beda. Berarti dia mutasinya warna sama bentuk daun ya, Mas. Bisa membulat-membulat gini loh, Bosku, daunnya. Unik juga ini Lisa full mutasi. Jadi mutasinya ke bentuk juga dan ke warna. Pastinya sangat-sangat jarang banget untuk Lisa yang seperti ini. ID Lisa daun 3 plus warna cakep. Daun juga unik. Harga berapa? Ini di harga Rp1.950.000. Rp1.950.000 untuk aglonema Lisa full mutasi. Nyenengke, Mas. Nyenengke. Koe barang-barang langka ngene iki. Koe ora diamankan nyamari. Lanjut lagi. Kita apa lanjut ada Juliet, Mas. Nah, iki Bosku, iki ke aglonema super koleksian. Untuk aglonema Juliet. Wah, well groomed banget Julietnya, seger banget. Mau tumbuh daun baru lagi. Daunnya juga stabil, semakin ke atas semakin membesar. Ini juga masih daun muda ya. Belum full mekar udah disusul daun baru lagi. Iya. Mendadakan dia sehat walafiat. Sehat. Harga berapa Juliet? Ini di harga Rp1.400.000, Mas. Rp1.400.000. Saya gambarannya hampir 2 jutaan loh. Ternyata masih Rp1.400.000 saja. Monggo langsung disikat untuk aglonema Juliet. Ini Juliet loh ya, jangan Juliet. Salah. Masuk harganya, Bosku, Rp1.400.000. Monggo, monggo. Ndang digas di balbel cul-dul. Lanjut lagi, Mas. Kita ada Amankila, Mas. Amankila. Nah, untuk Amankila penampakannya seperti ini. Untuk bentuk daunnya mirip kayak tembaga grek ya. Iya. Serat-seratnya tuh bisa dilihat. Tapi seratnya nggak mirip sama tembaga grek. Mirip kayak Sartika gitu juga ya. Iya. Apa namanya? Amankila. Amankila. Harga berapa? Ini di harga Rp575.000, Mas. Rp575.000 untuk aglonema Amankila. Mau tumbuh daun baru lagi. Mantap, lanjut lagi. Pemaning nggih. Kita lanjut ada Reanita, Mas. Reanita lagi, tapi kalau ini engkel. Engkel. Nah, engkel remaja ya, Mas ya. Ukurannya remaja bisa dilihat, Bosku. Engkelan mantap, ini warnanya juga udah kelihat merah-merahnya. Mau tumbuh daun baru lagi, calonnya juga gede. Harga berapa? Ini di harga Rp825.000, Mas. Nah, Rp825.000 untuk Reanita yang seperti ini. Nanti teman-teman mau milih yang babyan rumpun 3 tadi atau mau yang engkelan tapi ukurannya gede. Nanti pokoknya tergantung selera teman-teman rumah taman semuanya. Mantap, just lanjut lagi. Next lagi. Kita lanjut ada Rindu lagi, Mas. Aglonema Rindu. Iki rindune ngeroset banget ya. Tuh, daun semakin ke atas semakin membesar seperti ini, warnanya juga semakin ke atas semakin terlihat. Mau tumbuh daun baru lagi. Oke, rosetan enak iki Rindu. Harga berapa? Ini di harga Rp285.000, Mas. Nah, untuk rindunya monggo Rp285.000 rosetan yang sangat ciamik. Badai.
Mantap jiwa. Mantap. Lanjut lagi, kita bosku. Kita lanjut, ada bidadari kesleo, Mas. Bidadari kesleo. Nah, ini Pelgol. Nempel bonggol. Nah, ini bidadarinya warnanya udah mantap, maksimal pink ya. Mutasinya pink bagus dan dia nempel bonggol. Nempel bonggol. Di harga berapa, Mas? Ini di harga Rp325.000, Mas. Nah, Rp325.000 saja untuk aglonema bidadari full mutasi pink dan nempel bonggol. Nempel bonggol. Mantap, mau tumbuh dan baru lagi. Just gandos kotos-kotos tanpa tedding. Aling-aling. Mantap. Lanjut lagi, Mas. Kita lanjut, ada Big Roy putih, Mas. Big Roy putih versi babyan ya, Mas. Tapi baby daun banyak, warna putihnya gemerlap cinta pokoknya. Mau tumbuh dan baru lagi. Yeah. Harga berapa? Ini di harga Rp325.000, Mas. Rp325.000 untuk aglonema Big Roy putih. Seperti ini. Mantap, Just. Lanjut lagi. Next lagi. Kita lanjut, ada cutnya Jin mutasi, Mas. Unik ini, Mas, mutasi. Orang yang unik tapi enak dilihat, Mas, ini. Cutnya Din full mutasi, full ya. Mutasi, tuh, dari bentuk daunnya aja dia juga mutasi, jadi bulat. Untuk warnanya apalagi, mau tumbuh dan baru lagi, dan dia benar-benar sehat banget ini. Bersih banget untuk batangnya. Oke, yang lagi cari rare item barang-barang langka seperti ini, kebetulan ada beberapa tadi ya, termasuk cutnya Din ini juga. Oke, full mutasi cunya Jin, harga berapa, Mas? Ini di harga Rp675.000, Mas. Oke, harga ini masuk loh, Ki. Soalnya kan kalau mutasian aglonema itu harganya bisa berlipat-lipat. Ini cunya Jin, barangnya juga udah jarang ya sekarang cunya Jin itu. Ditambah ini mutasi full, tambah langka lagi cuma Rp675.000. Daun 2 plus cunya Jin mutasi dengan tampilan pojugap juga. Pokoknya tinggal digas, Wi. Tinggal satu-satunya rekomendasi digas. enggak ada yang mau, tak sikat aku. Lanjut kita lagi. Ada Hot Lady, Mas. Hot Lady. Nah, Hot Lady juga masih ready, Ki, masih just gandos Hot Lady-nya. Yang masih dipunya warna merah juga udah kelihatan. Harganya ini di harga Rp225.000, Mas. Rp225.000 Hot Kalau Lady. Yang ini lebih di bawahnya. Ini dengan harga Rp200.000, Mas. Oh, yang ini Rp200.000 ya. Untuk ukurannya agak besar yang ini ya kayaknya ya. Jadi ada minus daun seperti ini. Nanti bisa milih. 225 sama 200 ya. Iya. Oke, mantap, Jos. Lanjut lagi. Pamaning ye. Kita lanjut, ada Widuri Lilin. Nah, ini Widuri Lilin, Masku, dan kerosotan yang sangat hakiki. Warna merahnya jangan menggoda iman dan selera. Iman. Pastinya. Ki, roset enak tenan ya, Ki, Bos. Widuri Lilin ya, Mas. Widuri Lilin. Nah, ini Widuri Lilin. Seperti ini untuk serat-seratnya, untuk Widuri Lilin tulangannya merahnya merah pekat banget. Tuh, rosetan enak. Harga berapa, Mas? Ini di harga Rp615.000, Mas. Nah, Rp615.000 untuk aglonema Widuri Lilin. Roset cakep, warnanya welok saiyo pastinya. Mantap, lanjut lagi. Apa maning ya, Mas? Kita lanjut, ada Kansa, Mas. Kansa. Nah, ini ada aglonema. Tadi pagi enggak ada lalapan, tak buat lalapan. Jadi ini ya, wah, digerigiti Mas Adib ternyata. Buat lalapan makan Lamongan. Enggak ya, Mas? Enggak. Ini minus man, kenapa? Enggak tahu ya? Enggak tahu ini. Dari petaninya gitu. Nah, ini cuma ada Kansa. Daun ada minus seperti minus, ini. Nah, seperti ini, Bosku. Tapi cuma yang atas normal. Normal ya, dan barunya normal ini juga normal. Mantap, warnanya alhamdulillah bagus juga. Harga berapa, Kansa ini? Ini di harga Rp600.000, Mas. Nah, Rp600.000 saja untuk aglonema Kansa. Daun 3 plus loh ya. Nah, ternyata harganya minus juga. Ya, harganya minus. Oh, ini silahkan. Harga minus ini, Mas. Harga minus ya itu ya. Oke, mantap. Lanjut lagi. Ini kita lanjut, ada Paulina, Mas. Nah, kali ya ini Paulina. Paulina, Paulina daun 4, Bosku. Oh, mau 5 ternyata. Mau, 5. Mau tumbuh dan baru lagi Paulinanya. Warna pinknya juga udah kelihatan. Udah tampilan pot juga ukuran seperti ini. Harga berapa, Mas? Ini di harga Rp2.200.000, Mas. Nah, Rp2.200.000 untuk aglonema Paulina. Paulina. Daun 4 plus mau 5, warna pinknya juga udah ketara. Mau 5, Mas. Mantap jiwa, lanjut lagi, Bang. Oke. Kita ada Pancawati, Mas. Pancawati. Ini Pancawati dengan warna yang udah menor-menor, mingir-mingir, jas gandos, kotos-kotos, tanpa tedding. Aling-aling. Mantap. Ini untuk SB atau Pancawati. Pancawati. Harga berapa, Mas, seperti ini? Ini di harga Rp575.000, Mas. Nah, Rp575.000 Bosku untuk aglonema Pancawati seperti ini. Nah, alang disikat jika ada yang lagi cari Pancawati. Lanjut lagi. Lanjut, kita ada Pancawati lagi. Ini satu terah, Mas. Satu terah sama yang itu ya. Wah, ini warnanya malah lebih cakep, Bosku. Lebih cakep ini. Daunnya juga nyenengke. Wah, ini ada putih-putih antrakol ya. Antrakol. Atau fungisida treatment
seperti itu. Nah, ini ada pancawati dengan warna full menur jedor, well groomed. Harga piro yang ini, Mas? Yang ini harga Rp475.000, nah, Mas. Rp475.000 saja untuk aglonema pancawati yang sudah full jedor seperti ini warnanya. Nyenengke banget, Bosku. Seger-seger, mantap-mantap. Lanjut lagi, Paman Ningge. Kita lanjut ada Golden Baby, Mas. Golden tapi yang Baby. Ini masih... Nah, Golden Baby hijau. Yang ini masih hijau ya. Tadi ada yang udah full pink full mutasi pink, tadi. Untuk Golden Baby-nya ya, dilihat aja seperti ini kan kayak nggak cetoh ya, kalau buat kalau mutasi bisa seping itu ya, ternyata bisa ngeping yang ngeping, seperti tadi bisa. Nah ini kalau mutasi nanti juga bisa ngeping seperti itu ya. Iya. Harga berapa ini yang ini? Ini harga Rp225.000, Mas. Nah, Rp225.000 untuk aglonema Golden Baby yang belum mutasi seperti ini. Mantap, lanjut lagi, Mas. Lainnya lagi. Kita lanjut ada Red Borju, Mas. Red Borju. Nah, ini Red Borjunya juga warna merahnya jadi jedor banget ya. Merahnya oke, oke ini. Di batangnya seperti ini. Warna merahnya dan juga menggoda iman. Harga berapa? Ini di harga Rp225.000. Nah, ekonomis juga untuk Red Borjunya. Rp225.000 dengan warna merah yang udah kelihatan bagus seperti ini. Mantap. Lanjut lagi. Pamaning ge. Lanjut kita ada pancawati lagi, Mas. Pancawati lagi, ini nempel bonggol nempel pancawatinya. Bonggol. Bisa dilihat, Bosku, untuk pancawatinya dia nempel bonggol. Bisa. Iya, lagi cari pancawati nempel bonggol, belum ada tunasnya lagi. Belum ini, belum, Mas. Ada ya. Nah, ini di harga berapa, Mas? Ini di harga Rp350.000, Mas. Rp350.000 untuk pancawati yang nempel bonggol seperti ini, bonggolnya gede ya. Gede. Mantap, lanjut lagi, Mas. Lainnya lagi. Kita lanjut ada Krishna, Mas. Nah, ini Krishna varian golden ya. Golden. Nah, iya. Krishna golden, warna goldennya juga udah mantap jiwa. Golden-golden seratnya udah kelihatan. Iya. Mau tumbuh dan baru lagi, iya. Batangnya sehat bersih walafiat. Harga berapa? Ini di harga Rp785.000, Mas. Rp785.000 untuk aglonema Krishna golden. Daun 5 plus. Mau 6. Masuk itu, lanjut lagi. Paman Ningge. Lanjut kita ada Arini Rumpun 2, Mas. Wah, ini Arini Rumpun 2 nempel bonggol. Iki apa ya? Kayak bekas tunas jadi ya. Oh, berarti. Di bawah juga ada masih ada tunas, Mas. Di bawah juga masih ada tunasnya. Lumayan ini karena ini apa? Dongklak corone wong Jawa ini. Dongklak. Wah, berarti bawahnya gitu ya. Langsung di Berarti angkat induk gitu ya. Angkat induk. Berarti kan dia bonggolnya, nah untuk bonggolan yang dirajang. Nah, bukan dirajang ya. Enggak jadi dirajang. Induknya itu dulu ada induknya besar. Terus induknya dihilangkan. Tapi medianya masih tetap dia enggak dibongkar. Jadi malah itu lebih aman juga untuk pembudidayaan karena dia udah enggak usah mapanin diri lagi, udah mapan langsung tinggal dia langsung dan dia cepat terubus anak-anaknya gitu. Cepet. Contohnya seperti ini. Ini Arini nempel bonggol. Warnanya bagus banget loh belakangnya Arininya. Cantik banget ini, dan ini yang udah tumbuh jadi pohon dua. Di ini udah ada tunas satu, di bawah juga masih ada tunasnya. Mantap jiwa, jadi lebih produktif loh kalau bonggolan yang seperti itu. Angkat induk gitu ya, induk, bahasanya itu. Yang ini daun 3 plus sama 4, satunya lagi daun berapa itu hari ini? Daun 2 plus, Mas. Daun 2 plus, di harga berapa ini, Mas? Ini di harga Rp2.100.000, Mas. Rp2.100.000 untuk aglonema hari ini, dia nempel bonggol. Terus yang kelihatan udah ada tunasnya satu. Terus di bawah masih ada tunas. Dia rumpun 2, Bosku. Monggo, langsung disikat iki. Bantanian banget calon rumpun oke. Lanjut lagi, Bosku. Ini lanjut kita ada Peter Pan, Mas. Peter Pan. Roset. Nah, iki Peter Pan-nya roset banget, Bosku. Daun semakin ke atas semakin membesar dan warnanya juga semakin aduhai. Tampilannya oke. Tampilan oke iki, mau tumbuh dan baru lagi. Harga berapa ini, Mas? Ini di harga Rp650.000, Mas. Rp650.000 untuk aglonema Peter Pan Roset Welok Saio pastinya. Lanjut lagi, Mas. Yuk, apa maning? Kita lanjut ada Ayu Green Rumpun 2. Ayu Green dia Rumpun 2. Menandakan dia nempel bonggol. Nempel bonggol. Dan warnanya udah mutasi-mutasi seperti itu ya. Ayu Green-nya bukan full yang hijau, tapi udah ada warna-warna yang ngeping-ngeping enak dipandang seperti ini. Untuk bawahnya seperti ini, Bosku. Dia Rumpun 2. Asli Rumpun 2 nempel bonggol. Masih ada bonggolnya. Harganya? Ini di harga Rp1.100.000, Mas. Rp1.100.000 untuk aglonema Ayu Green nempel bonggol. Rumpun dua. Warna oke, jos gandos, kotos-kotos. Lanjut lagi. Kita lanjut ada Red Nancy, Mas. Red Nancy. Lagi ada aglonema Red Nancy atau Nancy merah dengan warna tulangannya yang udah mulai memerah dan warna golden juga udah mulai keluar. Harga berapa?
Ini di harga 650, Mas. 650 ribu rupiah saja untuk aglonema Red Nancy. Ini daun, seperti ini. Ini daun mengecil dikarenakan habis ngembang, Mas. Oh, habis ngembang, habis berbunga ya. Ada Red Nancy daun mengecil karena habis berbunga, berarti dia menandakan sudah dewasa. Sudah dewasa. Mantap. Cuma 650 ya? Heeh, 650. Wah, masuk itu, Bosku, daunnya gede-gede. Lanjut lagi. Kita lanjut ada Arini, Mas. Arini lagi dan rumpun lagi, nempel bonggol lagi. Nempel bonggol lagi, Mas. Mantap ya Arininya, Bosku. Bisa dilihat. Oke, warnanya juga sudah cetar-cetar welok-welok. Mau tumbuh daun baru lagi, yang satu juga mau tumbuh daun baru lagi. Ukurannya juga lumayan gede, warna oke. Dia nempel bonggol rumpun dua ya. Harga berapa, Mas? Ini di harga 3.150, Mas. Nah, 3.150 ribu rupiah untuk aglonema Arini rumpun 2 nempel bonggol. Ukurannya sama tadi, gede yang ini ya. Gede yang ini. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Dengan speknya sendiri-sendiri, dengan ukurannya sendiri-sendiri. Pokoknya mantap. Lanjut lagi. Kita lanjut ada King of Siam, Mas. King of Siam. Siam. Nah, ini ada aglonema King of Siam. Jadi beda sama yang Queen of Siam ya, Mas. Beda. Tuh, beda sama Queen of Siam. Ini King of Siam. Mantap, Bosku. Ini King of Siamnya. Berarti rajanya ya. Rajanya. Bukan yang ratunya. Bukan. Ada Queen, ada King. Nah, kebetulan yang Mas Hadi punya ini yang King. Jarang banget barangnya, Bosku. Kebanyakan yang Queen ya. Queen of Siam. Yang ini King of Siam. King. Seratnya seperti ini kira-kira. Mantap jiwa. Well groomed. Harga berapa, Mas? Ini di harga 575.000, Mas. Nah, 575.000 rupiah saja untuk aglonema King of Siam. Untuk ukurannya juga enggak kecil, medium size. Mantap jiwa, lanjut lagi. Next lagi, apa maning? Kita lanjut ada Sartika Mutasi, Mas. Wah, iki Bosku, Sartikane jangan kamu melolok jiwa. Dipandang, wah, ini enggak patut dipandang sebelah mata, Mas. Enak tenan Sartikane mutasi ya. Murup. Nah, murup, mantap. Mengkilap gitu ya. Menyala. Enak banget. Dan dia tuh roset daunnya, Bosku. Tuh, daunnya roset berarti stabil daun. Nah, ini dia daun mengecil karena ternyata ada bunganya ya, Mas. Ada bunga. Tuh, udah berbunga, Bosku. Ternyata dia udah dewasa, siap indukan. Nah, itu daun mengecil karena berbunga. Nanti kalau selesai berbunga dicabut, insyaallah bisa stabil lagi daunnya ya. Sering terjadi di aglonema biasa. Nah, untuk Sartika Mutasi, daun roset dewasa siap induk, harga berapa, ini Mas? Ini di harga 2.300.000, Mas. Nah, 2.300.000 rupiah untuk aglonema Sartika siap induk mutasi, ya. Enak, dan isi enak tenan ini soalnya Sartika nih. Mengeni. Lanjut lagi, Mas. Lanjut kita ada Gendis, Mas. Gendis. Nah, ini ada aglonema Gendis. Untuk Gendisnya, warna pinknya juga udah hampir menyeluruh ke daunnya ya. Minus ini ya. Minus daun seperti ini. Warna pinknya full gitu. Nah, kalau ini biasanya apa, Mas? Minus bawaan lahir. Bawaan lahir, Mas. Ini minus bawaan lahir seperti ini. Bawaan alam ya. Gendisnya. Ini harga berapa, Mas? Ini di harga 900.000, Mas. 900.000 rupiah untuk aglonema Gendis. Ukurannya juga delundeng, warm pokoknya. Mantap. Lanjut lagi, Mas. Next lagi. Kita lanjut ada Copraya, Mas. Copraya. Nah, ini Copraya warnanya udah lukmeang gitu ya, ngeping-ngeping merah. Harga berapa? Ini di harga 225.000, Mas. Rp225.000 untuk aglonema Copraya. Warna udah oke. Mantap. Lanjut. Next lagi. Kita lanjut ada Wet Javana masih ready. Ready. Nah, untuk Wet Javana ini barangnya sangat jarang sekali. Jarang loh ini. Biasanya banyak kan yang versi merah-merah gitu. Iya. Nah, kebetulan yang Mas Adi punya ini Javana tapi versi putih. Nah, Wet Javana putih. Tuh, warna putih semua loh ya. Iya. Tuh, bisa dilihat sampai batang-batangnya juga putih, tulangannya juga putih. Nah, untuk Wet Javana harganya berapa? Ini di harga 2.100.000, Mas. Rp2.100.000 untuk aglonema Wet Javana. Monggo para kolektor merapat, disikat, didas-das, lanjut lagi. Next lagi apa maning ye? Kita lanjut ada dua Claudia, Mas. Dua Claudia. Ini ex anak sampingan ya, Mas. Iya. Nah, ini ada Claudia, ukurannya gede-gede banget. Dia anak samping semua, Mas. Samping semua. Jadi, untuk penataan daunnya memang seperti ini ya. Kalau anak samping tuh penampilan daunnya seperti ini. Kurang memuaskan tapi posturnya gede. Mengikuti induknya. Claudia seperti ini, harga berapaan? Ini di harga 425-an, Mas. 425 ribuan. Berarti harganya sama ya? Sama. Nanti kanan kiri bisa milih yang mana, monggo silahkan. Langsung disikati saja ini Claudia. Gede-gede, lanjut lagi, Mas. Next lagi. Kita lanjut ada
Pink Sunset, Mas. Pink Sunset. Nah, ini ada akronim Pink Sunset Cingip 2. Berarti ada ada tunasnya 2. Ada tunasnya 2, Mas. Yang satu mana ini, Mas? Masih di dalam. Oh, masih di dalam ya. Belum. Jadi di dalam masih ada tunas satu, udah berwujud tunas yang di dalam. Tunas. Nah, kali yang ini udah tinggu, nunggu berdaun saja. Nunggu mekar. Nunggu mekar daunnya aja. Ini berarti udah indukan bahwa tunas 2. Harga berapa? Ini di harga Rp1.050.000, Mas. Rp1.050.000 calon bawaanan 2 ya. Mantap. Lanjut lagi. Next lagi. Pak Maning. Kita lanjut ada Artemis Leoni. Leoni. Nah, ini ada aglonema Artemis Leoni. Leoni. Buat teman-teman rumah taman pasti udah banyak yang tahu sama Artemis Leoni ini. Emang dia karakternya daunnya gede-gede. Iya, terus warnanya bisa seperti ini, cantik banget warnanya, Bosku. Cantik. Artemis Leoni. Betulnya di Mas Adip ready. Ready. Lagi cari Artemis Leoni, monggo silakan. Warna udah cakep. Tulangannya full merah, daunnya juga stabil utuh ya. Stabil. Harga berapa, Mas? Ini di harga Rp1.550.000. Nah, Rp1.550.000 untuk aglonema Artemis Leoni. Mantap. Just lanjut. Kita lanjut pindah ke sini, Mas. Oke, kita pindah ke rak yang sebelah sana. Kita masuk ke size yang agak gede-gede kayaknya. Mantap. Oke, sebelah sini, Mas. Siap. Di sini. Oke. Kita ada Hot Lady versi yang lebih gede sama yang tadi ya. Hot Lady, wah ini merahnya lebih menger-menger, Bosku, untuk badiannya. Daunnya juga welok-welok gede-gede. Just gandes kotes-kotes pastinya, Bosku. Iya. Iki ada 2. Ada 3. Ada 3 ternyata, Bosku. Ini tinggal milih saja, Mas. Oh, harganya sama? Sama. Oh, ada 3, harganya sama, Bosku. Bisa dilihat. Oke, untuk warnanya sama-sama udah mewah-mewah ya. Untuk Hot Lady udah jedor-jedor semua. Harga pironan, Mas? Ini di harga 325-an, Mas. Nah, 325 ribuan saja untuk aglonema Hot Lady yang ukurannya juga bisa dikatakan gede-gede ya. Gede-gede. Dan warnanya juga udah mewah-mewah, medut-medut pokoknya. Tinggal tuh, milih. Tinggal milih, ada 3 stoknya buat teman-teman taman. Silakan untuk foto video detail nanti langsung hubungi WhatsApp ya. WhatsApp, iya. Nanti WhatsApp-nya ada di bawah video dan di deskripsi seperti biasa. Oke, lanjut. Ini kita lanjut, kita ada Harley Quinn. Mas. Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn warna cakep, daun roset. Iki setelah dambaan para maratua kan kayaan gini, gini gini. Enak pokoknya sih. Enak di sawang. Enak di sawang, enak di sanding. Nah, iki untuk Harley Quinn-nya warnane cetar membahannya. Roset ya, daun stabil semakin ke atas semakin membesar. Dia mau tumbuh daun baru lagi. Warnanya itu oke ya, udah ngeping-ngeping, nggak hijau banget. Harga berapa? Ini di harga Rp525.000. Nah, Rp525.000 untuk aglonema Harley Quinn seperti ini. Roset ya, ini daunnya mantap. Warna oke, lanjut. Next lagi. Kita lanjut, ada Wedokar lagi, Mas. Wedokar lagi. Yang ukurannya lebih besar. Lebih besar. Ini udah ada tunasnya satu. Mana? Oh, ini? Wih, ternyata udah ada tunasnya loh, Bosku. Menggolang disikat. Ini ada Wedokar. Harga berapa? Ini di harga Rp300.000, Mas. Rp300.000. Wedokar indukan bawa tunas satu. Seperti itu. Oke, mantap. Lanjut lagi, Mas. Lainnya lagi. Kita lanjut, ada Rayanita Surya, Mas. Nah, ini ada aglonema Rayanita Surya ya. Surya. Nah, ini udah agak Surya pokoknya, mantap jiwa. Merahnya udah wah, udah pekat banget. Pekat. Udah nyurya lah pokoknya untuk merahnya nih. Mau tumbuh daun baru lagi dan dia seger banget daunnya, kelihatan ke atas semua tajuknya. Wah, mantap, sehat-sehat, mantap-mantap. Rayanita Surya ukuran gede, harga berapa, Mas? Ini di harga Rp1.375.000. Nah, ini masuk ya harganya. Biasanya di luaran sana harganya udah Rp1.500.000 untuk ukuran yang seperti ini. Bisa dicek atau di searching dulu harganya, dibandingkan sama seluruh seri lain yang ada di luar Magelang mungkin gitu. Ini harganya masih masuk ya, untuk Rayanita dengan warna mewah yang seperti ini. Daunnya juga seger-seger, Rp1.375.000. Cepet-cepetan, sikat. Cepet-cepetan. Ada yang masuk itu harganya. Lanjut lagi. Kita lanjut, ada Red Borju, Mas. Red Borju lagi, posturnya juga gede, warna merahnya juga udah jedor. Daunnya banyak. Harga berapa Red Borju ini? Ini di harga Rp275.000. Rp275.000 untuk aglonema Red Borju. Red Borju. Mantap. Lanjut, next. Kita lanjut, ada Twinkle, Mas. Twinkle pink ya, Mas. Pink. Nah, pinknya juga udah Twinkle kelihatan. Pink. Mau tumbuh daun baru lagi. Posturnya juga gede gitu Twinkle-nya. Harga berapa? Ini di harga Rp225.000, Mas. Nah, Rp225.000 saja untuk aglonema Twinkle pink. Twinkle pink. Gede ukurannya. Oke, mantap. Lanjut lagi.
next lagi. Kita lanjut ada sundrop. Sundrop. Nah, untuk sundropnya aglonema yang varian hijau-hijau putih gitu ya. Hijaunya itu hijau stabilo. Kalau dipandang warnanya kayak menyala. Pokoknya kayak cerah hati dan pikiran. Menghilangkan stres soalnya kalau memandang sundrop ini. Kebetulan Mas Adi punya, ukurannya seperti ini, gede juga, daun banyak, warna oke. Harga berapa? Ini di harga 500.000, Mas. Rp500.000 untuk aglonema sundrop seperti ini. Mantap, jos. Lanjut lagi. Kita lanjut ada Pogi. Goliath, Mas. Nah, iki yang lagi para lagi diburu-buru para kolektor, para pecinta aglonema, aglonema lovers, aglomania, pokoknya semua lagi banyak yang cari Goliath. Padahal sekarang Goliath harganya waduh udah mantap jiwa. Banyak yang jual. Sekarang satu daun 1 juta. Punya saya kemarin juga gitu. Kalau ini daun sekitar berapa? Daun 7. Cirolugia. Daun 7 Mas. Daun 7. Di harga berapa Goliath ini? Ini di harga 5.950.000, Mas. Enggak sampai 1 juta ternyata per daun, Bosku. Padahal kemarin saya jual per daun 1 jutaan lagi, Mas. Alhamdulillah. Malah 1 juta lebih. Wong 2 daun 2.500. Nah, ini 7 daun 5 juta Rp950.000. Berarti kan dia nanti Goliath-nya enggak sampai enggak sampai 1 jutaan ya per daunnya ya. Sekarang Goliath udah per daun biasanya orang-orang jual itu. Nah, ini Mas Adip ada yang masuk iki hargane, Bosku. Rp5.950.000 untuk aglonema Goliath, dan dia seger, mantap, jos gandos kotas-kotas. Lanjut lagi, Mas. Next lagi. Kita lanjut ada RL Gerhana atau Romantic Love. Romantic Love versi Gerhana. Nah, versi coba Gerhana. Lihat untuk Gerhananya seperti apa. Oh, seperti ini. Jadi kayak ada RL yang ngepingnya gitu ya. Padahal dia varian Gerhana. Jadi kayak black gitu. Tapi ada Gerhananya warnanya ngeping. Bagus loh mana ya. Antara degradasi warna hijau dan pink itu loh kayaknya. Legi loh, Mas, dipandangi enak nek roti legi, legit nah loh. Ini ada Romantic Love Gerhana. Gerhana ini. Jadi ini jarang juga barang ini untuk Romantic Love bisa Gerhana yang seperti ini. Mantap. Harga berapa, Mas? Ini di harga Rp1.950.000. Nah, Rp1.950.000 untuk barang langka seperti ini Romantic Love Gerhana. Gerhana. Lanjut lagi. Lanjut kita ada Sunset Anak Satu, Mas. Ini ada Sunset indukan anak satu. Wah, kalau ini daunnya banyak riwuk-riwuk dan ini anaknya. Tuh udah langsung naik. Di dalam udah ngecek ada lagi belum? Belum, Mas. Belum ngecek ya? Belum ngecek. Nah, kalau umpama ada ya berarti rezeki. Rezeki yang beli, Mas. Yang beli ya. Nah, enggak ada aglonema Sunset indukan gede. Bawa anak satu seperti ini harga berapa, Mas? Ini di harga Rp1.350.000, Mas. Nah, Rp1.350.000 untuk aglonema Sunset dengan anak satu yang ada di seperti tadi. Oke, mantap. Lanjut lagi, Mas. Oke. Next lagi. Kita lanjut ada sexy bag, Mas. Sexy bag, sexy bag. Di belakang. Ki, ukurannya gede iki lho, ki. Untuk sexy bag-nya bisa dilihat untuk bawah daunnya benar-benar seksi kayak ada warna pink-pink soft gitu ya. Di belakang daunnya. Seksi ini, Mas. Seksi ya. Seksi. Daunnya juga stabil roset tuh, warnanya juga udah oke. Seger. Harga berapa? Ini di harga Rp2.000.000, Mas. Rp2.000.000 untuk aglonema sexy bag yang seperti ini, Bosku. Monggo. Ini daunnya belum full mekar, udah disusul pupus daun baru ya. Menandakan dia memang sehat walafiat. Ini juga akarnya udah sampai atas. Siap potong. Siap potong. Ya, akarnya aja udah sampai atas. Pantesan daunnya juga nyusul-nyusul. Nyusul-nyusul terus. Mantap. Lanjut lagi, Mas. Kita lanjut ada Evita Mutasi Rumpun 2. Evita Mutasi Rumpun 2. Berarti dia nempel bonggol. Nempel bonggol. Nah, ada bonggolnya ya ini. Untuk ukurannya soalnya dia sama, kanan kiri sama. Dia ada bonggolnya. Tuh, warnanya udah mutasi. Mutasi. Mantap, mutasi banget. Evita Golden mutasi. Mutasi. Rumpun 2. Rumpun 2. Harga berapa? Ini di harga Rp2.500.000, Mas. Rp2.500.000 untuk aglonema Evita mutasi. Mutasi loh ya, di garis bawahi. Evitanya mutasi dan dia rumpun 2. Rumpun 2. Isi 2 pohon dalam 1 pot. Mantap, lanjut lagi, Mas. Lainnya lagi. Kita lanjut ada Big Roy putih, Mas. Big Roy putih. Cukup besar. Cukup gede ya, Mas, ya. Tuh. Daunnya banyak, warna putihnya juga udah kelihatan mantap. Harga berapa? Ini di harga Rp750.000, Mas. Rp750.000 untuk Big Roy putih dengan tampilan pot juga postur lumayan gede, daun banyak, warna putih yang oke. Mantap. Lanjut lagi, Mas. Next lagi. Kita lanjut ada Big Roy putih lagi, Mas. Big Roy putih lagi. Yang ini roset.
roset ya. Yang wah, ini kali roset. Ini tampilannya roset nih, roset. Kata Mas Acip. Bosku, bigre putihnya tampilan roset, benar sekali. Untuk penataan daunnya rapat-rapat gitu ya. Tajuknya semua ke atas semua, menandakan dia memang seger walafiat pokoknya. Harga berapa? Ini Rp725.000, Mas. Nah, Rp725.000 secara tampilan welok saya enak dipandang. Bigre putih roset, benar-benar memang roset ini. Oke, mantap, lanjut. Next lagi. Lanjut kita ada amber putih, Mas. Amber putih. Yang ini buat mandi itu bukan, Mas? Ambernya. Ember. Ember. Ya, kalau ini enggak buat mandi, tapi enggak, untuk buat, dilihat. Dilihat buat disawang. Disawang. Disanding juga ya. Nah, enggak bisa nyanding, Mas. Kalau ini bisa disanding kalau sudah dibeli. Gini, Mas. Nah, iya. Ini iso nyawang, iso nyanding. Wah, pokoknya wah, medut ya. Ini ada amber permata putih ya. Permata putih. Ah, amber putih bisa disebut gitu, mau tumbuh dan baru lagi, ukurannya gede dulu, Deng. Tuh, harga berapa, Mas? Ini di harga Rp1.800.000, Mas. Rp1.800.000 untuk Aglonema amber putih. Super koleksian juga tuh, rare item. Lanjut lagi. Next lagi. Kita ada Big Roy putih lagi, Mas. Big Roy putih lagi, ukurannya delundeng lagi, daunnya juga stabil. Makin ke atas makin membesar. Tuh, delundeng gede banget. Ini harga berapa, Mas? Ini di harga Rp750.000. Rp750.000 untuk Aglonema Big Roy putih. Gede, lanjut. Next, pemening. Kita lanjut ada beda dari Kesleo ini. Nah, ini versi yang gede ya, Mas. Ya. Versi yang delundeng tuh sama bidadari. Tubuhnya Mas Adip atau sama awaknya Mas Adip aja gede. Gede. Pite. Bidadarinya. Nah, gede bidadarinya. Mantap jiwa iki. Daunnya warnanya ngeping-ngeping oke, posturnya gede. Jelas. Siap induk ya. Siap induk. Dewasa. Ya. Dewasa ini. Bidadarinya iso dipayung nih, Bosku. Gede banget. Harga berapa, Mas? Ini di harga Rp1.425.000. Rp1.425.000 untuk Aglonema bidadari. Terus ukurannya delundeng seperti ini. Mantap. Jas. Tuh, buat maskotan juga. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ada Elektra, Mas. Elektra versi delundeng juga gitu ya. Nah, biasanya kan Elektra biasanya masih kecil-kecil itu. Pas dipunya ini mah udah gede banget. Gede. Elektra, delundeng ini. Harga berapa, Mas? Ini di harga Rp650.000, Mas. Nah, Rp650.000 untuk Aglonema Elektra versi delundengnya, versi gedenya. Udah dewasa gitu ya. Semoga semoga segala beranak. Mantap, jas. Lanjut lagi. Kita lanjut ada Diana. Diana. Nah, ini juga versi delundeng gede untuk Aglonema Diana ini. Batiannya kalau dilihat enggak kalah sama Aglonema koleksian yang harganya juta-jutaan banyak ya. Nah, ini walaupun dia juta ya memang masih masih di angka 1 jutaan, tapi memang batiannya kan sekelas ini loh Diana, batiannya bagus banget. Bagus. Tuh, untuk posturnya juga gede. Gede. Warnanya juga oke dan dia juga mantap jiwa pastinya. Untuk Diana sedelundeng ini harga berapa? Ini di harga Rp1.650.000. Nah, Rp1.650.000 untuk Aglonema Diana yang super delundeng warna cakep seperti ini. Warnanya oke banget loh Aglonema Diana ini sebenarnya. Ya, mumpung sekarang Aglonema Diana ini harganya masih murah ya, dikatakan gitu. Siapa tahu di beberapa tahun atau beberapa bulan yang akan datang harganya melejit. Makanya Aglonema itu ya biasanya orang banyak itu sekarang ya saya lihat udah mahal baru dibeli gitu loh. Enggak, ya memang biasanya feeling gitu feeling, ya, memang feeling. Namun kalau buat teman-teman feeling silahkan langsung disikat. Tapi kalau ragu ya mending enggak apa-apa, enggak usah dulu. Mantap. Lanjut lagi. Kita lanjut ada Rainbow, Mas. Aglonema Rainbow. Nah, Rainbow ini memang karakter pohon yang besar ya, Mas ya. Bisa gede. Ini belum maksimal gedenya. Belum. Yang Mas punya ini warna pinknya juga udah kelihatan, Bosku. Rainbow-nya ini postur juga gede. Harga berapa? Ini di harga Rp3.000.000, Mas. Rp3.000.000 untuk Aglonema Rainbow yang segede ini warna pinknya juga udah kelihatan. Super koleksian juga. Mantap. Lanjut lagi. Kita lanjut ada Big Mama, Mas. Wah, Big Mama juga ready, Bosku, ready, ternyata. Ready. Untuk Aglonema Big Mama ini posturnya juga gede. Warnanya bukan yang hijau pekat ya, Mas ya. Di seratnya warnanya udah kelihatan, mantap. Gede banget iki Big Mama niki. Ini belum full mekar sudah disusul lagi, Mas. Mana, Mas? Saya detailkan dulu ya. Nah, iki ada ini belum full mekar, udah disusul, pupus dan baru lagi. Menandakan Big Mama mi Big Mama ini sehat walafiat ya. Sehat. Makmur iki uripe. Harga berapa, Mas? Ini di harga Rp4.250.000. Nah, Rp4.250.000 ya, 4 juta seperempat gitu ya. Kalau Jawa 4 juta seperempat. Seperempat. Nah, Big Mamanya monggo 4.250 gasken lanjut gas lagi, Mas.
lanjut lagi apa mana? Kita lanjut ada Abimanyu mas. Abimanyu ini indukan ini. Indukan. Nah itu yang lagi cari Balangtong atau Abimanyu bosku, dan yang Mas Adi punya ini indukan anaknya berapa? Ini ada satu yang sudah berdaun. Uh-huh. Ini yang tinggal mekar. Uh-huh. Ini ada tunas. Tunas. Berarti dia anaknya tiga, tiga ya? Uh-huh. Indukan. Bawa anak tiga. Tiga. Sekarang anakan daun dua, daun tiga itu harganya udah 500 ke atas ya. Daun lagi cetok lagi mana tiga, tiga tiganya udah berdaun empat lah kasarannya udah kasarannya dua, jual 700-an, udah 2.100.000. Jual anaknya aja. Anaknya nah kalau aja. Ini indukan bawa indukan. Anak tiga di harga berapa? Ini di harga 2.400.000 mas. 2.400.000 ya. Kita coba bermain hitungan ya. Kita jadi. Kita budidaya aglonema untuk memperbanyak itu juga kita butuh hitungan bosku. Butuh hitungan. Jadi kan banyak di pasaran yang jual Abimanyu anakan daun 2, daun 3 itu udah di angka 500-an ke atas lah. Sekarang Abimanyu itu ya, Abimanyu. Nah, jika ini ada udah ada anaknya 3 kebetulan anaknya yang 3. Ini udah daun 3 plus ya Mas. 3 plus. Udah wayahe misah iki. Ini dijual 700 aja 7. Tetap laku. Terus yang nanti masih ada 2 lagi ditunggu sampai ditunggu. Daun 4, daun 4 jual 700-an. Pasti juga udah laku lagi. Udah berarti tiga anaknya ini jual anaknya aja udah 2.100.000 ya. Murah-murahnya kita jual 700-an per anaknya. Kalau udah daun 4-an lah, daun 3, daun 4. Nah, pokoknya berarti induknya jadi harganya 300.000. 300.000. Nanti bisa beranak lagi, bisa dibudidaya lagi. Nah, gitu. Kita main hitungan juga kalau kita mau budidaya, kalau mau buat seperti itu. Oke, mantap. Lanjut lagi, Mas. Kita next lanjut lagi. Ada rainbow lagi yang cukup blondeng. Aglonema rainbow yang versi lebih blondeng sama yang tadi ya. Daunnya lebih oke, banyak, warnanya juga udah wah, iki rainbow-nya yang rainbow. Sangat mewah, medut, cetar, membahana. Rainbow, para kolektor wajib punya aglonema ini ya. Iki daunnya juga tebel-tebel, bulat-bulat, tebel banget tuh bosku. Mantap tenan iki rainbow-nya. Warnanya oke, postur gede. Ruwongi luweh gede wite. Harga berapa ini mas? Ini di harga 7 juta rupiah mas. 7 juta rupiah untuk aglonema rainbow. Ini ya, yang super delundeng, daun banyak, warna oke. Pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Widih, oke mantap. Just lanjut lagi Pak Maning ya. Kita lanjut ada golden red peacock. Golden red peacock. Nah untuk golden red peacock sekilas untuk daunnya mirip kayak petita golden bentuknya ya. Tapi kalau warnanya beda. Beda. Tapi seratnya juga hampir sama sebenarnya sih. Di tulangannya merah-merah. Bentuknya yang mirip banget sama petita golden. Dan dia rumpun dua mas. Rumpun dua. Rumpun dua ternyata bosku. Untuk golden red peacock ya mas ya. Iya. Nah ini wah, tambah kena sinar gini tambah gemerlap ya mas warnanya ini. Sama Mas Adib tambah keleng-keleng warnane kacoro rung atis. Golden red peacock rumpun 2 di harga berapa mas? Ini di harga Rp1.250.000. Rp1.250.000 untuk warna detailnya seperti ini kira-kira. Nanti lebih detailnya lagi bisa langsung WhatsApp. WhatsApp aja ya mas ya. Oke okay, mantap lanjut lagi. Oke okay, kita lanjut maning mas. Iya mas. Lanjut ke apa lagi mas lagi? Ini lanjut ke yang gede mas. Rumpun ini mas. Rumpun gede dilundeng. Dilundeng. Diwut-diwut. Apa lagi mas? Kita ada little lemon mas. Little lemon. Gede banget ini kayak. Duombyok. Rumpun berapa little lemonnya? Ini rumpun 8 mas. Rumpun 8. 8 mau 9. Mau 9. Nah, dikek ngisor mas. Abot mas. Gak apa-apa. Gede banget ini. Little lemon rumpun mau 9. Berarti mau rumpun 9. 8 ya sekarang. Terus mau rumpun 9. Oh iya itu tunasnya itu ya? Iya. Ada tunas di tengah. Nanti untuk foto video detailnya langsung ke WhatsApp aja ya nanti. Saya kasih gambaran dulu aja sekilas seperti ini. Nanti buat teman-teman rumah taman yang minat mungkin bisa langsung ke WhatsApp saja untuk detailnya lagi. Ini little lemon. Rumpun 8, ada tunasnya 1, berarti calon rumpun 9. Untuk ukurannya gede-gede semua ya. Iya. Kita lihat lagi bawahnya. Tuh bonggolnya kan udah panjang-panjang. Nanti kan dia ukurannya udah gede-gede. Udah yang meluler seperti ini. Wah ini kan teko nyenengke banget bosku. Ukurannya udah gede-gede banget lagi bosku. Iya ini sebulan bisa tambah daun 8 gitu. Nggak sebulan mas ya. Sebulan bisa tambah daun 8 nih bosku. Karena emang rumpun 8 yang udah berdaun 8. Yang ada tunasnya masih ada tunas satu lagi. Nah coba diangkat lagi sambil diangkat ke sana nanti harganya berapa mas? Ini kita buka harga 15 juta mas. Nah harganya dibuka 15 juta rupiah untuk aglonema little lemon rumpun 8 calon 9. Rumpun 9 ya ada tunanya satu lagi. Oke mantap Jos, kembalikan mas tidak salah abot. Oke, diwiak rumpun nukah bosku. Ini per pohonnya aja tetap mungkin 2 jutaan.
Ini kita kalau lanjut pohon. Ada Moonlight, Mas. Moonlight. Oh, oh. Gede. Gede. Oke, bosku. Moonlight-nya. Dua. Anaknya dua? Dua. Wah, ini udah ada anaknya dua, bosku, ternyata. Di dalam udah ngecek ada lagi nggak? Belum ngecek lagi, Mas. Belum ngecek lagi. Oh. Nah, yang udah kelihatan cetok ada anaknya dua ya, udah naik semua. Dan ini Moonlight-nya gede-gede banget. Oh. Nah, ini daunnya kok bisa menurun ini gimana, Mas? Ini bisa kayak ngebeh keturun itu kenapa, Mas? Oh, ini kemarin habis disiram, Mas, ini, Mas. Oh, habis disiram? Habis disiram. Itu karena kenapa, Mas, kok di... Oh, karena biar enggak ngedung, Mas. Oh, biar enggak ngedung. Oh, menggenang. Tidak menggenang di daunnya di daun, gitu ya. Jadi air langsung bisa turun gitu? Langsung turun. Oh, berarti nanti kalau mau nyari request dari rumah taman yang mau order, di... Ini... balikan lagi seperti ini bisa ya, Mas? Bisa. Nah, aman jadinya, bosku. Ini memang salah satu treatment juga mungkin atau cara untuk menyiram pohon-pohon besar seperti ini. Di sini nyiramnya daunnya mungkin dilekukan ke bawah dulu. Ke bawah. Nanti kalau sudah selesai bisa dikembalikan seperti biasanya lagi, biasa seperti ini. Nah, nanti untuk foto WA detailnya langsung WA saja ya, Mas. Kalau sudah ditampilkan dan naik-naik semua. Oke, mantap. Harga nih? Ini harga Rp6.250.000. Rp6.250.000 untuk Aglarima Moonlight, anaknya dua, versinya Ndelundeng, induannya seperti ini. Mantap, Jos. Lanjut lagi. Next lagi, bosku. Next, nah, kita masuk aja ke yang tengah-tengah yang gede-gede, maskot-maskot ini, Mas. Moonlight lagi, Mas. Moonlight lagi. Ini juga udah dewasa ya. Udah dewasa. Nah, ini daunnya juga masih baru disiram, kelihatan sama yang tadi ya. Iya. Yang tadi, jadi diturunkan gini biar air itu enggak menggenang di daun, lebih amannya lebih air aman. Langsung turun-turun gitu ya. Nanti bisa dikembalikan seperti normal lagi bisa juga. Ini ada tunasnya 6, Mas. 6. Ada tunasnya 6. 6, Tapi udah naik atau belum? Ini yang naik sudah 2. 2 ya, iki. Yang ini yang naik sudah 2, berarti di bawah masih ada 4. 4, Itu ya, tapi di pojok itu kelihatan. Sudah besar-besar, Mas. Sudah mau besar, muncul. Sudah mau muncul ya. Nah, ini berarti Moonlight ada tunasnya 6 yang udah naik 2. Yang masih di bawah udah berwujud tunas juga 4 calon rumpun ewon. Harga berapa Moonlight ini? Ini di harga Rp5.500.000, Mas. Rp5.500.000 untuk Aglarima Moonlight bawa anak atau tunas 6 ya. 6. Mantap, Jos. Ukurannya juga gede. Lanjut lagi. Nanti sebelum dikirim pasti daunnya udah dikembalikan seperti semula ya. Udah dikembalikan. Oke, lanjut lagi. Poki yang gede lagi ki. Kita ada Andini, Mas. Andini versi Ndelundeng. Ndelundeng. Budi, warnanya juga oke, bosku. Bisa dilihat warnanya udah merah-merah bagus. Daunnya rimbun banget. Rimbun. Nah, kan dia udah mantap pertumbuhan daunnya. Harga berapa? Ini di harga Rp1.000.000, Mas. Rp1.000.000 untuk Aglarima versi Ndelundeng seperti ini. Andini cuma Rp1.000.000. Yang lagi cari Aglarima postur gede tapi harga masih merakyat, Andini solusinya. Andini. Lanjut lagi. Next maning, bosku. Kita apa jenenge, Mas? Mas iki sik. Oh, iki apa iki? Iki merah iki apa iki? Ini Goliath, Mas. Ini. Dijual enggak? Iki kayak madu lewat iki. Kok dijual enggak ini untuk Goliath ini? Eman-eman, Mas. Bagus ini, Mas. Coba dilihat, Mas. Masih seneng, Mas. Masih seneng. Pantes ya tekan nginjlik. Masih seneng. Masih seneng berarti mau dikoleksi dulu. Tapi mau mana ya, Mas? Mau mana ya, teman-teman rumah taman ada yang minat. Ini Goliath apa dulu? Merah. Merah. Goliath merah. Nah, Goliath merah itu ya kelasnya di atasnya di Goliath yang golden biasa ya, lebih memerah dia, lebih mantap tuh merahnya dan teko pekat banget. Ini Goliath merah loh ya, Goliath bukan merah. Goliath yang golden biasa itu, ini merah banget. Merah. Pastinya kelasnya atau harganya juga di atasnya jauh sama Goliath yang golden biasa. Sekarang yang golden biasa aja harganya udah mantap, apalagi yang merah seperti merah, ini. Nanti buat teman-teman jika ada yang minat boleh nggak kalau dibeli? Kalau harganya cocok, tak lepas. Oh, berarti ya nanti buat teman-teman yang minat ya, para kolektor, monggo untuk Goliath merahnya ini masih disayang sama Mas Adip atau mau pingin masih dikoleksi, masih disenangi ya. Disenangi. Nah, tapi jika ada yang minat, mungkin bisa goyang-goyang di WhatsApp ya, Mas. Bisa. Jika ada yang cocok harganya, mungkin dilepas sama Mas Adip untuk Goliath merah itu ya. Iya. Jika dia juga daunnya baru saja disiram, masih diturun-turunkan gitu, nanti bisa dikembalikan seperti itu. Mungkin habis ini sudah di kembalikan seperti semula ya. Oke, berarti untuk Goliath merah ini statusnya masih disenangi atau masih disenangi, disukai sama Mas Adip. Mungkin mewah, Mas. Mewah banget itu. Saya juga senang. Nanti kalau teman-teman rumah taman ada yang minat, mungkin bisa langsung japri ke WhatsApp. Kalau umpama cocok harganya ya dilepas. Kalau enggak kalau belum cocok ya mungkin masih ditahan dulu soalnya masih senang ya, Mas ya. Oke, mantap. Masih ada lagi yang mau ditunjukkan? Kita yang tadi Arini ya, Mas. Arini berapa? Kenapa ini? Ini tadi belum beritahu
cingipnya ada berapa tunasnya. Oh, mau koreksi. Koreksi, oh, koreksi satu pohon ini. Hari ini ya, yang ini, tadi yang ini, bonggolan angkat induk itu. Jadi ini di bawah masih ada 4 tunas, Mas. Wah, di bawah masih ada 4 tunas ternyata, Bosku, untuk hari ini yang tadi hari saya ini, bilang. Nih, yang di atas 1, yang di bawah masih ada 4 ternyata. Tadi Mas Adi belum nyebutkan ya? Belum nyebutkan. Ya, yang ini rumpun 2. Pokoknya monggo silakan nanti gas harga 2.100.000 rumpun 2. Masih ada tunas yang di atas 1, di bawah 4. Mantap, jos. Jos gandos. Lanjut lagi Mas Adib, masih ada lagi enggak yang mau ditunjukkan ke teman-teman? Ini dulu, Mas. Sementara ini dulu. Berarti cukup sekian. Sampai segini, cukup sampai sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani saya dan teman-teman rumah taman. Siap. Pada sore hari ini meluangkan waktu Mas Adib sudah menemani saya. Pokoknya Mas Adib tambah jaya. Amin. Sukses selalu. Amin. Mantap jiwa. Amin. Jangan kendor. Mantap jiwa, mantap jiwa, jangan kendor. Dan untuk pemakingan saya serahkan ke Mas Adi pokoknya. Nanti berikan pelayanan yang well groomed untuk teman-teman rumah taman yang mau order ke sini, Mas ya. Siap. Seperti biasa packingnya juga safety pokoknya. Mas Adi saya juga tahu. Mas Adi itu telaten, ulet. Kalau packing juga well groomed. Packingannya Mas Adi jos-jos telan. Mungkin teman-teman rumah taman juga bisa menilai seperti itu. Karena kalau yang udah pernah beli ke sini, udah banyak yang beli ke sini. Oke. Untuk alamatnya Mas Adi buat teman-teman rumah taman jika ada yang mau ke lapak langsung, mau lihat-lihat langsung, mau ketemu Mas Adib yang dekat-dekat Magelang sini, alamatnya tempatnya di mana, Mas? Kita ada di Bojong, Candi Mulyo, Magelang, Mas. Bojong, Candi Mulyo, Kabupaten Magelang ya. Magelang. Di tempatnya di ini ya, apa ini? Sentral. Tanaman Hias, Bojong Berkembang. Nah, tempatnya di Sentral Tanaman Hias, Bojong Berkembang. Jadi di kayak pasar ya, pasar, semuanya jual tanaman. Ini kanan kiri udah lapak-lapak tanaman hias juga, tapi nggak cuma aglonema, ada pilo, ada lain-lain sebagainya lapak yang jual. Oke, terima kasih, Mas Adib. Saya izin pamitan dulu sama teman-teman rumah taman gitu ya. Oke. Buat teman-teman rumah taman jangan lupa like, comment, subscribe dan share supaya channel ini lebih maju dan berkembang dan saya juga lebih semangat untuk cari konten tentang tanaman hias yang ada di seluruh Indonesia khususnya sekarang untuk aglonema seperti ini. Oke, dan buat teman-teman rumah taman yang belum aktifkan tombol loncengnya monggo segera aktifkan tombol loncengnya supaya enggak ketinggalan kalau ada updatean video terbaru dari rumah taman. Biasanya kebanyakan pada ketinggalan sama video terbarunya, biasanya ada stok atau barang yang diminati yang disukai udah keduluan orang. Nah monggo mulai sekarang aktifkan tombol loncengnya dengan cara subscribe channel ini dan nanti ada tombol lonceng atau logo loncengnya diklik saja, nanti ada pilihan semua diklik dan aktiflah sudah untuk tombol loncengnya dan nanti akan ada pemberitahuan di handphone teman-teman rumah taman semuanya jika ada video terbaru dari rumah taman bisa ditonton. Pokoknya terima kasih yang selalu mendukung atau mensupport channel ini sampai seperti saat ini. Terima kasih. Semoga teman-teman rumah taman dalam selalu keadaan sehat walafiat, murah rezeki, angan-angan cita-cita segera tersampaikan, segera terwujudkan. Amin. Mungkin cukup sekian dulu. Ada salah kata dari saya dan Mas Adib, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.